begitu, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan ke tempat lain. Terima kasih banyak ya, Bapak. Iya, sama-sama. Rapor upacara hari Senin tanggal 22 November 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Kepada bendera merah putih, rebut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anak silakan baca buku 10 menit, nanti kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, baik anak-anak, waktu membacanya sudah selesai. Semboyan kita. Ya, alhamdulillah semua sudah siap. Ya, kita mempelajari persiapan kita karena sebentar lagi akan menghadapi apa? Menghadapi apa? Ulangan ya. Sudah siap dengan ulangannya nanti? Iya. Namanya pelajar siap tidak siap harus. Iya. Mana rusaknya? Sudah bagus sekarang? Oh, diantar sama orang tuanya. Alhamdulillah, artinya semangat nih belajar. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya. Sudah, tapi karena alasannya tepat, maka kita perbolehkan. Sepakat? Sepakat. Kalau gitu silakan Nanda duduk ya. Iya. Di kita sendiri. Kenapa? Karena tidak boleh tidak boleh masuk. Tapi kalau memang alasannya tepat dan tidak dibuat-buat, maka kita sepakat untuk menerima supaya bisa belajar bersama. Ya baik. Kenapa? Bagaimana menurut kalian? Benar ya? Ya, tepuk tangan buat Andika. Bukan ini jam berapa? Ya, Adia. Jam 11 lewat? Bagaimana jawabannya? Benar. Ya benar, alhamdulillah. Yang lain sudah paham kira-kira? Paham. Yakin? Yakin. Yakin ya? Thank you.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari ini teman-teman dari lantai pelajar ingin sedikit ngobrol dengan Bapak ya. Namun sebelumnya boleh tahu juga Bapak nama Bapak siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di acara ini. Kami namanya Sadila Isfiri, selaku guru di Mensato Kota Timur. Yang sebelumnya saya bukan guru di sini, ya dulunya kita guru di Madrasah Kuliah Nurul Ummah di depan Telkom. Nah, sejak 2018 saya dipindah tugaskan ke sini sampai sekarang. Bapak mengajar pelajaran apa ya Pak di sini? Oh iya, terima kasih. Untuk pelajaran kita di sini menggunakan tematik untuk guru kelas. Jadi kita ngajar 6 bidang studi. Kalau dulu kan bidang studi, sekarang tematik. Jadi ada bahasa Indonesia, matematika terpisah. Jadi bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan SPDB. Nah, itu dalam satu tema. Jadi di kelas itu kita megang semua itu, lalu ada guru yang lain. Boleh tahu nggak sudah berapa lama Bapak mengajar di satu sekolah ini? Ya, kebetulan tadi sudah disampaikan juga sekilas ya, bahwa saya dulunya mengajar di MI Nurul Ummah. Kemudian di sini ada dua orang guru yang pensiun. Alhamdulillah saya diminta dipindah tugaskan ke sini sejak tahun 2018 semester kedua ya. Jadi ini tahun ketiga kita berada di sini. Untuk itu selama Bapak mengajar di sini, apa suka duka dari pengalaman mengajar? Terima kasih. Kita paham bahwa setiap sesuatu ada suka dan dukanya, gitu ya. Sukanya kita bisa mengajar dengan anak yang banyak. Kalau dulu kita di MI Nurul Ummah itu kan siswanya sedikit tuh, hanya belasan. Kalau di sini alhamdulillah mungkin 40 dalam satu ruangan. Jadi suka dan duka selalu ada. Jelas sukanya melihat anak-anak kita yang senang belajar, berprestasi juga. Kalau dukanya mungkin tidak seberapa lah, biasa. Suka dan duka itu selalu ada. Karena dengan melihat perkembangan anak yang kita ajar itu bisa menjadi kebanggaan ya Pak untuk kita sebagai guru. Baik. Lalu apa pesan Bapak untuk anak-anak khususnya di Minta Ketua Minta? Pesan khusus selalu saya sampaikan ke anak-anak, tentu kita harus rajin belajar, karena belajar semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Bahkan saya memberi motivasi ke anak untuk rajin pangkal pandai, selalu kita sampaikan begitu ya. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Tidak ada orang yang bodoh kecuali orang yang malas belajar. Orang yang malas belajar berarti ingin jadi orang yang bodoh. Itu selalu saya sampaikan dengan anak-anak kami sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Dan memang kita paham guru itu tidak bisa memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada anak. Kita hanya memberi motivasi bahwa pentingnya belajar. Jadi bukan hanya untuk siswa dan siswi di Nusa Kota Warna Timur, tetapi juga untuk teman-teman lonceng pelajar yang ada di rumah ya Pak. Iya. Baik, itu saja. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman lonceng pelajar, kali ini Kak Mel sedang bersama dengan salah satu siswi yang bersekolah di Min 1 Kota Waringin Timur. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng dia. Halo. Hai. Namanya siapa? Kalau Mita Alia siapa? Panggilannya? Syafa. Syafa. Syafa sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Senang nggak sekolah di Min 1 Kota Waringin Timur? Senang. Pelajaran kesukaan siapa apa sih? Tematik. Tematik. Boleh kasih tahu nggak tematik itu pelajarannya apa sih? Ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, sama SBDP. Oke. Kalau guru favoritnya siapa? Ibu Wahida. Ibu Wahida. Ibu Wahida itu ngajar apa? Tematik. Tematik. Jadi siapa suka pelajaran tematik dan guru favoritnya juga guru tematik ya? Oke. Siapa cita-citanya nanti mau jadi apa? Jadi polwan. Jadi polwan. Luar biasa sekali ya cita-cita Syafa. Oke, itu tadi obrolan kita ya, pesan Kak Mel untuk Syafa. Cita-cita Syafa sangat tinggi, jangan lupa belajar dengan tekun agar cita-citanya bisa tercapai. Sama ya dengan teman-teman di rumah juga, jika ingin mencapai cita-cita, belajarlah dengan tekun dan raih cita-cita. Oke, terima kasih. Buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga.
Tuhan.